Pemirsa, 16 Mei 2023 KPD Bali kunjungi Balikpapan TV atau BTV sebagai TV lokal yang berhomebase di IKN atau Ibu Kota Nusantara, sehingga potensi pemaksimalan konten dan SDM lokal bisa tercapai. BTV adalah TV lokal berbasis siaran digital pertama di IKN dan kini berusia 12 tahun. Direktur BTV, Wiji Winarko, mengatakan BTV sempat mengalami kondisi pasang surut sebagaimana layaknya TV lokal lainnya. Namun dengan adanya IKN membuat manajemen BTV makin semangat menyambut IKN yang diharapkan membawa dampak kemajuan bagi BTV. Hal ini juga akan berdampak pada SDM dan konten lokal. Ketua KPD Bali Agus Astape menyatakan apresiasi atas semangat BTV di tengah derasnya persaingan dengan media baru melalui OTT atau Over the Top. TV lokal masih sangat diperlukan dan akan tetap eksis sepanjang mampu melakukan inovasi. Apalagi dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai IKN, akan menjadi peluang bagus untuk potensi masyarakat lokal. Hari ini kami KPD Bali berkunjung ke Balikpapan TV. Tentu kita ingin melakukan studi banding karena kita juga di Bali ada beberapa TV lokal terkait dengan bagaimana keberadaan TV ini, terutama dalam hal mengangkat tentang kearifan lokal, jadi budaya lokal, bagaimana konten-konten lokal ini bisa diangkat di dalam dunia pertelevisian, apalagi sekarang sudah menuju ke TV digital. Dan kita berharap TV-TV lokal ini, baik yang ada di Bali maupun di luar Bali, bisa mengambil peran, karena dengan TV digital yang sekarang muncul banyak sekali ada siaran, kontennya tentu harus melibatkan masyarakat, SDM lokal, PH lokal, dan ini peluang yang sangat besar sesungguhnya, apalagi sekarang di Kalimantan ini adalah ibu kota negara nantinya, tentu ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi, terima kasih kepada Balikpapan TV yang sudah memberikan masukan banyak sekali dan kita jadikan referensi untuk melakukan pengawasan isi siaran. Terima kasih. Kami hari ini mendampingi rekan-rekan dari KPD Bali dalam rangka kunjungan kerja, memonitoring, dan studi terkait konten lokal di Kalimantan Timur. Saat ini kami berkunjung ke Balikpapan TV, salah satu TV lokal yang sudah eksis kurang lebih 11 tahun dan sampai saat ini sudah bersiaran secara digital penuh, sehingga ini menjadi referensi teman-teman di KPD Bali untuk bisa dibawa ke Bali, Provinsi Bali, agar menjadi rujukan teman-teman TV lokal yang ada di Bali, supaya bisa berjalan dengan baik juga TV-TV lokal, bersaing secara bisnis dan juga bersiaran secara digital penuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Hari ini kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang cukup besar atas kunjungan tamu istimewa kini dari KPID Bali. Paling tidak kami juga bisa mendapatkan berbagai informasi, sharing pengalaman terkait dengan persoalan penyiaran, terutama pengelolaan televisi di era digital sekarang ini. Karena bagaimanapun Bali tentu dari sisi skala kota, skala usahanya juga berbeda. Jadi kami sangat berterima kasih sudah bisa dimampirin oleh teman-teman dari KPID Bali untuk berkunjung ke Balikpapan TV. Mudah-mudahan kunjungan ini juga memberikan manfaat di kedua sisi, baik kami dari sisi Balikpapan TV maupun juga dari teman-teman dari KPID Provinsi Bali. Demi kejayaan bangsa.